Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kamalani hayata li kamalika wa 'adada kamalihi. Salam hormat, salam takdim saya untuk saudaraku. Mohon maaf lahir batin. Doa saya semoga saudaraku semuanya sehat wal afiat, terkabul seluruh hajat, baik hajat dunia maupun akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saudaraku semuanya ya, ada kalanya saudaraku, kita ini harus menikmati kebahagiaan saudaraku. Ada kalanya saudaraku harus menguatkan di hati kalbu batin saudaraku, ya, niat yang sangat kuat, niat yang sangat kuat saudaraku. Buang keraguan, niat yang sangat kuat bahwa saudaraku, seluruh niat saudaraku diijabah Allah, cepat atau lambat pasti saudaraku. Kali ini saudaraku, saya akan membuka rahasia salah satu suara dari makhluk Allah, yaitu dari hewan tokek saudaraku. Tokek, tokek kan gitu suaranya. Apalagi saudaraku, di rumah saudaraku, di kontrakan atau di tempat kos saudaraku, itu ada tokek dan sering berbunyi. Bersyukurlah Anda saudaraku, bersyukurlah. Saya ajari tata caranya. Tanpa amalan, tanpa diamalkan, tanpa diriadohkan saudaraku. Langsung ketika saudaraku mendengar suara tokek, ya, jangan dihitung jumlah suara tokek itu, tokek, tokek dan seterusnya itu. Dimanapun saudaraku, apabila mendengar suara tokek, ya, maka aktivitas apapun yang saudara lakukan atau saudaraku kerjakan di saat itu, di saat saudaraku mendengar suara tokek, dimanapun saudaraku, mau di dalam rumah, mau di luar rumah, mau di mana tempat pun, di sawah, di kebun, kalau telinga saudaraku sudah mendengar suara tokek, berhenti dulu beraktivitas. Itu kan tidak sampai satu menit kok, hitungan detik sudah selesai saudaraku. Manfaatkan karomah mukjizatnya makhluk Allah dari hewan yang bernama tokek ini saudaraku. Maka segala niat saudaraku yang saya bilang tadi, bulatkan, yakinkan tekad batin saudaraku, segala niat apapun saudaraku, ya, ungkap ketika saudaraku mendengar suara tokek. Sebut kalam Allah, sebut nama Allah, Tuhan saya, Tuhan Anda saudaraku, yang bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu saudaraku, tokek itu sejatinya itu menyapa Anda, menyapa manusia yang mau mendengar sapaannya saudaraku. Ya saudaraku semuanya, ketika saudaraku, ya, tidak usah ambil wudhu ini sudah, karena ini otodidak, otomatis. Ini hidayah langsung dari Allah saudaraku, untuk saudaraku siapapun yang tahu akan kajian ini. Maka saya ucapkan tanpa mendahului izin Allah, selamat untuk saudaraku semuanya. Jangankan niat apa, niat minta uang, minta lunas hutang, minta sakti mandraguna, minta cewek mau nikah, cowok mau nikah dengan cewek, cewek mau nikah dengan cowok, bahkan bisa dijadikan ajian keilmuan putar giling yang langsung spontan jadi diijabah detik itu juga saudaraku. Itu saudaraku, segala niat saudaraku, inilah Bismillah Ahmad, Bismillah Ahmad, Bismillah puncak terpuncak. Banyak keilmuan Bismillah, banyak manusia saudara kita se-Islam, se-akidah mempunyai berbagai jenis ragam keilmuan, tinggi-tinggi semua, hebat-hebat semua, saya akui. Tetapi ini terpuncak saudara, tidak perlu diamalkan, tidak perlu diriadokan. Hanya ketika tiap-tiap saudaraku mendengar suara tokek, saudaraku ucap kalimat Bismillah Ahmad ini saudaraku.
Bismillah Ahmad. Akan tetapi kalau saudaraku mau mengamalkan Bismillah Ahmad ini sebagai amalan rutin setiap ba'da sholat, itu lebih sempurna. Saudaraku baca 100 kali kek, 1 kali, 3 kali, seikhlas hati saudaraku semuanya. Itu saudaraku. Sebenarnya ini tanpa diamalkan, tanpa diriadokan. Hanya ini mengandalkan izin Allah, ridho Allah melalui keramat mukjizatnya panggilan suara tokek saudaraku. Dengan kita jawab, kita balas aungan seruan suara tokek itu dengan nama Allah Bismillah Ahmad. Tata caranya saudaraku, ketika saudaraku ada di dalam rumah, dimanapun saudaraku, saya ulang ya, pokoknya intinya mendengar suara tokek dimanapun, saudaraku berhenti aktivitas sekian detik saja, tokek saudaraku bilang ya, bukan di dalam hati saudaraku, ucapkan di lisan tapi pelan-pelan, tokek, langsung saudaraku jawab, Bismillahirrahmanirrahim Ahmad. Itu saudaraku, paham ya? Saya contohkan, mohon maaf ini, tokek, saudaraku dengar, ucapkan di mulut Anda pelan-pelan, Bismillahirrahmanirrahim Ahmad. Kemudian dengarkan lagi tokek itu, tokek, Bismillahirrahmanirrahim Ahmad. Seumpama tokek itu berbunyi cuma 6 kali atau 5 kali atau berapa kali saudaraku, ketika tokek itu sudah selesai, maka tekuk lidah saudaraku, tekuk di langit-langit mulut, batin, hati, kalbu saudaraku berucap apa saja niat saudaraku, ya Allah, tapi sebut dulu dalam hati, Bismillahirrahmanirrahim Ahmad, 1 kali, ya Allah, banyakkan saya uang, ya Allah, lunaskan hutang saya, apa saja, segala niat sebut saudaraku, mau 1000 niat, mau 100 niat, mau 1 niat, ungkapkan semua. Setelah itu saudaraku tutup dengan kalimat Al-Fatihah, tetap di dalam hati, dalam keadaan lidah ditekuk ke langit-langit, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah saudaraku, paham ya? Amalkan ini saudaraku. Amalkan dalam arti jangan sampai terlupakan ketika telinga saudaraku, saudaraku mendengar suara tokek. Paham saudaraku ya? Segala niat, mau sakti, mau kaya, mau apapun saudaraku, ya, inilah Bismillahirrahmanirrahim terpuncak, Bismillahirrahmanirrahim Ahmad. Terima kasih saudaraku, mudah-mudahan sangat berguna, bisa bermanfaat untuk saya dan saudaraku semuanya, sehingganya kita menambah kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada tutur kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.